Sebuah video yang merekam keributan sejumlah pria yang diduga polisi dengan warga di Bandar Lampung viral di media sosial. Dalam video yang beredar itu, pria yang diduga polisi disebut menodongkan senjata api, senpi, ke warga. Dalam video viral yang beredar, terlihat sejumlah pria terlibat keributan di pinggir jalan. Beberapa orang terlihat mengenakan kaos bertulisan Gegana. Belakangan diketahui, lokasi keributan itu di Jalan Soekarno-Hatta Bypass, Bandar Lampung. Beberapa pria yang terlibat cekcok menyebut pria yang diduga polisi itu mengeluarkan senpi. Pada narasi video itu juga menyebut polisi dari Satuan Gegana menodongkan senpi ke warga. Keluarin senpi ya, keluarin senpi ya, keluarin senpi ini ya, keluarin senpi ya, keluarin senpi ya. Keluarin senpi, ini keluarin senpi orang ya, keluarin senpi, keluarin senpi, keluarin senpi. Jangan lupa subscribe ya.